شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dan kita masih membahas ayat inti dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Dan telah kita jelaskan bahwa ibadah itu secara bahasa artinya adalah ketundukan, sehingga manusia yang rendah martabat sosialnya itu seperti binatang itu dinamakan dengan abdun atau dinamakan dengan budak. Dari kalimat abada juga abdun. Demikian juga jalan yang sudah diinjak-injak oleh manusia dinamakan dari bahasa Arab namanya tariqun mu'abbad, jalan yang sudah direndahkan. Sehingga berarti ibadah itu secara bahasa artinya merendahkan diri, menghinakan diri, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah semua nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang sembunyi. Jadi semua apa yang Allah cintai dan ridhoi itu ibadah. Sehingga kalau kita itu mengamalkan apa yang Allah cintai dan ridhoi dan kita tujukan kepada Allah Ta'ala, berarti kita itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kalau kita lihat dari zat ibadah. Jadi kalau kita ingin menghukumi sebuah amalan atau ucapan atau perbuatan ini ibadah atau tidak, maka kita lihat Allah itu cinta dan ridho atau tidak, Allah itu mencintai amal itu atau tidak. Kalau Allah mencintai amal itu, berarti itu adalah ibadah. Tapi kalau Allah tidak mencintai amal itu, berarti dia bukan ibadah, amal itu bukan ibadah. Terus bagaimana kita tahu Allah itu mencintai? Yang pertama, karena Allah itu memerintahkan, maka semua yang Allah perintahkan itu ibadah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, wa aqimus sholah, tegakkan sholat, itu perintah itu. Dan perintah Allah itu menunjukkan Allah itu mencintai, berarti ibadah sholat itu adalah ibadah. Dari mana? Dari perintah Allah Ta'ala. Artinya kedua, Allah itu memuji pelakunya. Setelah Allah puji, Allah berikan balasan dengan surga. Allah memujinya. Allah telah menyebutkan tentang masalah nazar itu, orang-orang yang diberikan balasan oleh Allah dengan surga itu, mereka itu di antara amal mereka, Allah puji mereka sampai akhirnya Allah berikan balasan surga. Allah telah berfirman, yufuna bin nadri, mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Berarti menunjukkan bahwa menunaikan nazar itu ibadah. Berarti nazar itu ibadah. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala itu mencela, Allah membenci ketika orang itu memalingkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengamalkan, Allah benci. Bahkan Allah itu
menyediakan azab bagi orang yang meninggalkannya itu, maka itu juga ibadah. Meninggalkan itu adalah ibadah. Oleh itu ibadah itu cakupannya luas sekali. Ibadah itu cakupannya luas. Tetapi orang yang beribadah, orang yang beribadah itu, kata Imam Al-Qayyim beliau mengatakan, ghayatu dhulli wal mahabbah. Orang yang beribadah tidak dianggap ibadah kecuali didasari dengan rasa cinta dan pengagungan. Berarti kalau ada orang misalkan dia itu seorang wanita berjilbab, apakah jilbab itu ibadah? Kita katakan iya, jilbab itu ibadah. Dari mana kita tahu? Karena Allah memerintahkan. Allah telah berfirman, Qul ya ayyuhan nabi, Qul, wahai nabi, katakan kepada istri kamu, kepada anak kamu perempuan, dan kepada wanita-wanita yang berimam, yudlina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka memanjangkan jilbab mereka. Allah memerintahkan wanita itu untuk berjilbab, berarti jilbab itu ibadah. Berarti jilbab itu ibadah. Dari mana kita tahu? Karena perintah. Tetapi orang yang berjilbab tidak akan dianggap ibadah kalau tidak diiringi dengan rasa cinta kepada Allah dan pengagungan. Sehingga orang yang berjilbab itu jilbabnya ibadah, tapi orangnya belum tentu beribadah. Dari mana kita tahunya? Kita lihat Anda ketika berjilbab itu tujuannya apa. Jika dia itu berjilbab karena dia itu cinta sama Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala, ingin mengamalkan perintah Allah Ta'ala, maka itu ibadah berarti orangnya itu. Tapi kalau dia itu berjilbab karena ngetren, karena jilbab itu sedang ngetren misalkan, bukan karena cinta kepada Allah Ta'ala, bukan karena pengagungan Allah Ta'ala, maka jilbabnya ibadah, tapi orangnya bukan ibadah. Orangnya bukan sedang ibadah orangnya itu. Kenapa? Karena enggak ada cinta dan pengagungan. Demikian juga misalkan siapa saja itu, orang mengamalkan apa saja itu. Dengan seorang laki-laki misalkan dia berjenggot. Kita tanya, jenggot itu ibadah atau tidak? Ibadah. Dari mana tahu? Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Tapi orang yang berjenggot belum tentu ibadah. Kita lihat dia itu ketika mengamalkan jenggot itu karena cinta sama Allah dan mengagungkan Allah atau tidak. Nah, sehingga beda antara perbuatan ibadah dan orang yang ibadah itu berbeda. Perbuatan ibadah itu kita lihat Allah cinta dan mengagungkan atau Allah cinta dan ridha atau tidak. Yang kedua, sedangkan orangnya itu kita lihat Allah, orang itu ketika mengamalkan karena cinta dan mengagungkan Allah atau tidak. Sehingga kita katakan orang itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah ini, kata para ulama mengatakan, ibadah itu nanti dibagi menjadi macam, menjadi berbagai macam ibadah itu sesuai dengan pembagiannya. Ibadah dilihat dari kesengajaan orang untuk ibadah maupun tidak. Yaitu seorang ibadah itu dilihat dari dia itu sengaja atau tidak. Maka ibadah itu ada dua macam. Kata para ulama, ibadah itu ada dua macam, dilihat dari dia itu sengaja maupun tidak. Yang pertama dinamakan dengan ibadatun amah. Ibadahnya umum, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah secara umum. Dan itu siapa itu? Itu semua manusia. Semua manusia itu pasti dia itu tunduk patuh kepada Allah dengan takdirnya. Dia tidak bisa melawan takdir Allah Ta'ala itu. Tetapi dia tidak sengaja untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena tadi kita sebutkan ibadah itu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua manusia pasti rendah di hadapan Allah Ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya fakir, butuh, rendah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Maha Kaya Raya. Maka Allah itu menciptakan manusia dan Allah mentakdirkan takdir kepada mereka. Dan takdir akan berjalan kepada mereka, mereka sengaja, mereka atau tidak. Mereka itu baik sengaja maupun tidak, takdir akan terjadi.
Maka kerendahan manusia di hadapan Allah dilihat dari ini, mereka itu semuanya hamba. Semua manusia itu adalah hamba Allah Ta'ala. Semuanya semua manusia itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Dilihat dari ibadah umum, tunduk dan patuhnya. Semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena enggak ada yang keluar dari takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 93, 94 sampai 95. Allah Ta'ala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan." Semua yang di langit dan yang di bumi nanti akan datang kepada Allah dalam kondisi hamba. Dia itu hamba Allah Ta'ala. Laqad ahsanhum wa 'addahum 'adda. Dan Allah telah menghitung mereka, jumlah mereka berapa sudah dihitung semuanya sama Allah Ta'ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan datang kepada Allah Ta'ala sendirian. Semuanya akan datang sendirian, tidak ada yang menemani mereka. Kalau kita lihat di sini berarti semua orang itu di hadapan Allah itu adalah hamba. Mereka sengaja maupun tidak, mereka ridho maupun tidak, semuanya itu hamba Allah Ta'ala. Penghambaan mereka kepada Allah itu dinamakan dengan ibadah amah. Dinamakan dengan ibadah amah, penghambaan secara umum. Penghambaan secara umum, mereka enggak sengaja menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, tapi Allah menciptakan mereka secara zatnya itu adalah penghambaan. Oleh itu hamba yang seperti ini enggak terpuji. Walaupun mereka semuanya itu hamba Allah, manusia itu semuanya hamba Allah, tetapi mereka enggak terpuji karena penghambaan dia kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tanpa disengaja. Tanpa disengaja Allah menciptakan semua manusia itu semuanya tunduk patuh kepada takdir Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah Ta'ala itu. Dan itu syarat zatnya mereka. Mereka sengaja maupun tidak, ridho maupun tidak, takdir akan berjalan. Sehingga mereka itu semuanya hamba bagi Allah Ta'ala. Penghambaan semua manusia kepada Allah itu namanya ibadah amah. Penghambaan diri secara umum. Karena mereka diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba. Tetapi penghambaan diri seperti ini enggak terpuji. Sehingga orang kafir pun nanti akan datang kepada Allah Ta'ala itu sebagai hamba Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa lepas dari itu. Orang-orang ateis yang menolak Tuhan pun mereka nanti akan datang kepada Allah dalam kondisi hambanya Allah Ta'ala. Tetapi penghambaan diri mereka kepada Allah itu enggak terpuji. Kenapa? Karena tanpa kesengajaan. Mereka enggak punya sengaja, enggak punya niat untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ini penghambaan diri yang pertama. Kemudian yang kedua, penghambaan diri dinamakan dengan ibadatun khosoh. Penghambaan diri secara khusus. Penghambaan diri secara khusus yaitu orang yang dengan sengaja dalam hatinya punya niatan untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu enggak punya sengaja, itu enggak punya niat, enggak punya kesengajaan, enggak punya cinta kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah menciptakan dia itu sebagai hamba bagi Allah Ta'ala, tunduk patuh kepada hukum Allah Ta'ala. Kalau yang kedua ini dinamakan dengan ibadatun khosoh, ibadah yang khusus, yaitu orang-orang yang dengan sengaja ingin menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Terus apa yang dia kerjakan? Dia mencari sebab-sebab untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dia cari ibadah. Dia mencari apa sarana yang bisa menjadikan dia itu menjadi hamba Allah Ta'ala. Dia cari, oh rupanya dengan sholat, dengan puasa, kemudian dengan baca Quran, dengan bersedekah. Akhirnya dia amalkan amal-amal itu tujuannya apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Penghambaan diri seperti ini merupakan penghambaan yang terpuji. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama penghambaan enggak terpuji karena Allah menciptakan semua manusia itu seperti itu. Tetapi kalau penghambaan diri yang kedua ini, itu karena dibarengi dengan niat.
dia itu berniat memang untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, maka itu yang dinamakan dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, yang mereka memang sengaja untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala itu. Nah, sifat mereka itu apa? Orang-orang yang menjadi ibadur rahman itu banyak sekali. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan sifat-sifat ibadur rahman, dan itu sengaja, mereka itu punya kesengajaan untuk mengamalkan itu sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surat Al-Furqan itu ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang sejati itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi dalam kondisi rendah, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan kalau ada orang-orang bodoh yang ngejak ribut mereka, mereka itu ngalah dan mereka mengucapkan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, dan orang-orang yang di malam hari senantiasa sujud dan berdiri untuk Allah Ta'ala, salat malam dia itu. Berarti menunjukkan apa? Ini sengaja itu. Ini disengaja. Beda dengan yang pertama. Yang pertama itu enggak ada kesengajaan. Ada orang misalkan dia tunduk dengan takdir Allah ketika mati. Semua kita akan mati itu, dan kita enggak ada yang bisa melawan. Ketika kita itu tunduk sama Allah, karena kita akan mati juga itu, kita enggak bisa melawan takdir Allah seperti itu. Apakah orang yang mati karena takdir Allah mati, dia itu mulia? Tidak ada. Tidak ada kemuliaan baginya. Kenapa? Karena dia enggak punya niatan untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Beda dengan yang kedua ini. Kalau yang kedua itu dia sengaja, sehingga dia mencari amal-amal apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika dia sudah mendapatkan ada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, akhirnya dia itu mengamalkan sekuat tenaga. Demikian juga ketika dia mendapatkan ada amal-amal yang akan menjauhkan dia dari Allah Ta'ala, maka dia akan meninggalkan amalan itu. Nah, jadi berarti kalau kita perhatikan itu, ibadah penghambaan diri manusia kepada Allah dilihat dari dia itu punya tujuan atau tidak dalam penghambaan itu, maka terbagi menjadi dua macam. Ibadatun amah, penghambaan diri semua manusia yang Allah ciptakan. Penghambaan diri semua manusia yang Allah telah ciptakan, yaitu Allah ciptakan semua manusia itu semuanya hambanya Allah Ta'ala. Mereka Allah atur semuanya itu, baik rizkinya, demikian juga baik kematiannya, ajalnya, semuanya Allah tetapkan semuanya itu, dan tidak akan keluar dari itu. Bahkan Allah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba maqadira kullil khalaik, Allah telah mencatat semua takdir hambanya, semuanya sudah dicatat sama Allah Ta'ala itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Berarti semua orang itu sudah ditetapkan takdirnya itu. Bahkan ketika kita itu umur di dalam perut ibu kita 121 hari, malaikat datang kepada kita meniupkan ruh kita umur 121 hari, kemudian malaikat itu mencatat 4 takdir rizkinya berapa orang itu, pikat bi rizkihi wa ajalihi, dan umurnya, matinya kapan dia itu, wa amalihi, dan amalnya apa yang akan diamalkan, wa syaqiyun aw sa'idun, dia itu nanti akan bahagia atau sengsara. Berarti bahwa setiap kita itu sudah ada takdirnya masing-masing itu, dan kita enggak bisa lepas dari takdir itu. Kita enggak akan bisa lepas dari takdir itu. Ketika kita itu tunduk patuh kepada Allah dari takdir yang menimpa kita, bukan berarti orang itu mulia, bukan berarti orang itu terhormat. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan, karena dia tidak bisa memilih. Berbeda dengan ibadah yang kedua, ibadah khosoh, ibadah khusus, yaitu bagi orang-orang yang sengaja ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal yang bisa membuat Allah itu cinta dan ridha. Akhirnya dicarilah amal-amal itu. Kalau sudah mendapatkan amal yang membuat Allah itu cinta dan ridha, akhirnya dia itu mengamalkan disertai dengan niat dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dibandingkan dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Ta'ala, maka itu yang dinamakan dengan ibadur rahman.
hamba-hamba Allah yang sejati. Kemudian ibadah dilihat dari bentuknya, kata para ulama, ibadah dilihat dari bentuknya itu, ibadah itu ada dua macam. Ibadah dilihat dari bentuknya itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Mahdhah itu murni. Yaitu yang 100% murni itu ibadah. Ketetapannya semuanya dari Allah Ta'ala, enggak ada pilihan. Semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Dinamakan dengan ibadah mahdhah. Contohnya misalkan sholat. Sholat itu ibadah mahdhah. Sehingga dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan orang tidak bisa bikin sendiri. Orang tidak bisa mau bikin sendiri, modifikasi atau ngurangi atau nambahi, tidak bisa. Kenapa? Tata caranya dari awal sampai akhir sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Berarti sholat itu ibadah mahdhah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah. Adzan. Adzan, lafaz adzan dari awal sampai akhir itu ibadah mahdhah, tidak bisa ditambah-tambah itu. Maka orang ketika adzan itu lafaznya seperti itu, enggak bisa ditambah itu. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhah. Karena itu ibadah mahdhah, tidak bisa diganti-ganti. Tidak bisa diganti-ganti. Maka ketika ibadah mahdhah itu Rasulullah itu mengajarkan sebuah lafaz, ya sudah kita amalkan lafaz itu, enggak usah kita tambah-tambahkan itu. Tidak usah kita tambahi. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhah, sehingga pikiran kita enggak bisa masuk itu. Ijtihadiyah kita itu, pendapat akal itu enggak bisa masuk dalam ibadah mahdhah. Oleh itu kalau seandainya misalkan orang ditanya misalkan, terus kalau kita baca sholawat itu kita tambah sayyidina atau tidak? Maka kita katakan kalau dalam sholat enggak bisa. Kalau dalam sholat enggak bisa. Kenapa? Sholat dari awal sampai akhir itu sudah ada contohnya itu. Tidak bisa ditambah-tambah itu. Rasulullah ketika mencontohkan tentang masalah salawat itu, wahai Rasulullah, kita sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Tapi kita mengucapkan salawatnya itu kayak apa? Karena kan yang diberitakan dua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Rasulullah dan salamlah. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita itu kalau sholat itu, salam itu sudah tahu itu. Kita mengucapkan salam itu sudah tahu, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kita enggak tahu itu apa? Bagaimana kita mengucapkan sholawat? Sholawat itu kayak apa ya Rasulullah itu? Akhirnya Rasulullah mengajarkan sholawat. Rasulullah SAW itu mengajarkan dengan bermacam-macam riwayat. Riwayat dalam masalah sholat itu banyak sekali itu. Tapi semuanya enggak ada tambahan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lafaz yang di awalnya sudah innaka Hamidum Majid. Ada juga lafaz yang innaka Hamidum Majid nanti diakhirkan. Ada juga yang ditambah dengan ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Ibrahim disebutkan ali Ibrahim. Ada yang tidak mengatakan, ada riwayat yang tidak menyebutkan ali. Ada yang menyambakan juga dzurriyyatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa dzurriyyatihi. Macam-macam lafadznya itu. Tetapi semuanya tidak ada sayyidina. Nah, kalau kita tanya misalkan, kita tambahkan sayyidina enggak? Kita katakan tidak, karena salat itu ibadah mahdhah. Seperti azan. Kalau azan itu enggak ditambah sayyidina, asyhadu anna Muhammadan sayyid, misalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu enggak ada sayyidina di depan. Demikian juga sholat pun gak ada sayyidinanya itu. Kenapa? Karena sholat, sholat itu ibadah mahdhah. Tapi kalau bukan dalam sholat, silahkan. Kalau dalam, bukan dalam sholat, silahkan. Misalkan kita hari Jumat, itu hari terbaik untuk sholawat kepada Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, fa'akthiru alaiya minas sholah, di hari Jumat itu, perbanyaklah sholawat kepada saya. Fa'inna sholatakum ma'rudhatun alaiya. Karena sholawat kalian di hari Jumat itu akan sampai kepada saya. Di hari Jumat kita itu kan diperintahkan sholawat itu, tapi lafadznya dari mana? Rasulullah tidak menyebutkan lafadznya. Silahkan, yang penting kalian sholawat itu. Berbeda dengan sholat tadi, Rasulullah sudah mengajarkan lafadznya ini loh, lafadznya ini, nggak bisa dirubah itu.
Tetapi kalau dalam masalah salawat yang lain, misalkan kita hari Jumat ini kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh enggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena salawat di hari Jumat itu enggak ada lafadznya. Kalau ada lafadznya enggak bisa diganti. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Itu lafadznya sudah datangnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan zikir. Ini termasuk ibadah mata itu, maksudnya itu ibadah yang Rasulullah itu tata caranya sudah datang dari beliau itu. Jadi kita enggak bisa nambah, tidak bisa ngurangi, tidak bisa modifikasi, tidak bisa ngubah-ngubah itu. Contoh lagi misalkan ibadah mahdhah itu lafaz doa, zikir. Zikir kita itu mau tidur misalkan, itu ada riwayat dan itu kata para ulama itu sebagai dalil ibadah yang mahdhah itu enggak bisa dirubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa sebelum tidur itu doanya panjang. Doa sebelum tidur itu doa panjang dan sahabat harus menghafal. Bahkan sahabat itu mereka setoran hafalan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Doanya itu sampai sahabat ada yang setoran itu, ada sebuah riwayat itu sahabat itu ketika setoran itu keliru. Jadi doanya itu kan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjamika illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, itu doa sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang membaca doa ini sebelum tidur kemudian dia meninggal dunia, mata 'alal fitrah, maka dia meninggal di atas fitrah, kebersihan, bersih orang itu karena doa seperti ini. Ah, ada seorang sahabat itu ketika setoran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bacanya keliru terakhirnya itu. Di awalnya awalnya benar itu, dia mengatakan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjamika ilaik illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta. Benar sama di sini benar. Setelah itu dia mengatakan sahabat ini wa bi rasulika alladhi arsalta. Awalnya itu Rasul mengajarkan itu bukan Rasul. Rasul itu mengatakan wa bi nabiyika alladhi arsalta. Sama sahabat itu nabi diganti dengan Rasul. Rasul mengajarkan itu wa bi nabiyika alladhi arsalta, nabi. Dan saya beriman kepada nabi yang diutus, yang kau utus wahai Tuhanku. Sama sahabat ini keliru sehingga dia mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Dan aku beriman kepada Rasul yang kau utus wahai Tuhanku. Maka Rasul mengatakan keliru. Wa bi nabiyika, ucapkan wa bi nabiyika, jangan wa bi rasulika itu. Akhirnya sahabat itu merubah. Sahabat itu merubah sehingga dirubah lagi itu wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ketika benar baru Rasul diam. Menunjukkan apa? Menunjukkan doa yang itu sudah datang dalil dari Rasulullah, caranya seperti itu lafadznya tidak bisa kita rubah. Itu namanya ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tata caranya itu sudah datang dari syariat seperti ini. Anda tinggal mengamalkan, enggak usah cari yang lain. Maka ibadah yang mahdhah tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah. Karena itu datangnya dari syariat Islam itu sudah seperti itu. Itu dinamakan dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Ibadah yang murni. Kemudian yang kedua, macam ibadah yang kedua itu ada ibadah yang ghairi mahdhah. Ibadah yang tidak murni. Ibadah yang tidak murni itu nanti ada macam-macam itu. Yang pertama, ibadah yang ghairi mahdhah itu perintah Allah tetapi tata caranya itu dibebaskan. Allah itu hanya memerintahkan itu. Tata caranya apa? Bebas. Tidak ada tata caranya itu, terserah, yang penting kamu itu ngamalkan ini. Allah memerintahkan hanya ngamalkan saja itu. Tata caranya bagaimana? Silakan kalian itu cari sendiri. Contohnya misalkan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah itu contohnya cari nafkah. Kan mencari nafkah itu wajib dan itu ibadah. Dan siapa yang menikah, laki-laki yang menikah dan dia tidak mau mencari nafkah, dosa.
Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seseorang cukup dosa bagi seseorang ayyudayyi aman yaqutu, ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah, istri dan anaknya. Maka mencari nafkah itu wajib, harus orang itu mencari nafkah itu. Hatta walaupun istrinya kaya raya, hatta walaupun istrinya itu kaya raya, tetap suami itu wajib memberikan nafkah. Dan nafkah itu tuntutan. Maka seorang suami yang tidak memberikan nafkah, istrinya boleh menuntut. Menuntut, kalau sampai seandainya sampai tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka bisa lapor pengadilan. Kenapa? Karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Yaitu kewajiban laki-laki kepada perempuan itu memberikan nafkah. Nafkahnya itu apa? Nafkahnya itu nanti ukurannya bisa beda-beda itu. Nafkah itu standarnya pos, sandang, pangan, papan. Itu namanya nafkah itu. Dan itu harus, semua harus mendapatkan. Dan kalau tidak mendapatkan, boleh menuntut wanita itu. Tetapi pertanyaan di sini, nafkah itu carinya gimana itu? Caranya itu? Cara mencari nafkah itu kayak apa itu? Islam tidak membahas masalah itu. Yang penting Anda itu cari nafkah. Yang penting kamu sudah menikah, kamu sekarang punya istri, kamu sekarang punya anak, kamu wajib memberikan nafkah kepada mereka. Wajib. Siapa yang tidak mencari nafkah, dosa. Pertanyaan, terus carinya nafkah itu, caranya kayak apa itu? Bebas. Islam tidak memberikan patokan, terserah. Yang penting halal. Akhirnya ada orang yang cari nafkah dengan cara kerja, jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang macam-macam gitu. Dan semuanya apa? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Ada orang mengatakan, terus yang terbaik apa? Semua yang penting halal itu terbaik. Walaupun dalam masalah mana cari nafkah yang terbaik itu, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ditanya oleh Rasulullah, ayyul kasbi afdal, pekerjaan apa yang terbaik untuk mencari nafkah itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, amalur rajuli biyadihi, ketika seseorang itu mengamalkan dengan tangannya. Wal bai'il mabrur, yang kedua jual beli yang bersih. Jual beli yang mabrur, yang bersih itu. Khilaf juga di antara para ulama, orang mengamalkan dengan tangannya itu apa? Amalur rajuli biyadihi. Seorang mengamalkan dengan tangannya itu apa? Ada yang mengatakan petani. Petani itu kan dia ketika panen padi misalkan, dia makan dari apa yang dihasilkan dari tangannya itu. Petani itu nanam singkong misalkan, itu yang dimakan. Ketika dia itu makan dari hasil tangannya sendiri, itu yang terbaik. Ada yang mengatakan enggak, amalur rajuli biyadihi itu jihad. Karena seorang mujahid itu mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah itu hasil dari perangnya dia itu. Dan yang lainnya, intinya kata para ulama, semua pekerjaan yang halal maka itu bisa diniatkan untuk mencari nafkah. Ketika orang itu kerja, misalkan saya kerja jadi pegawai, zahirnya saya itu, orang kalau melihat dari zahirnya itu gak ibadah itu. Kenapa? Karena itu bukan ibadah secara zahirnya itu. Orang kerja misalkan, dia kerja, dari mana ibadahnya? Wong dia kerja itu, masalah dunia itu. Dia kan kerja masalah dunia itu. Maka itu orang yang kerja, sama-sama kerja di sebuah instansi. Kita itu sama teman-teman kita itu kerja di situ. Tapi orang yang kerja di sini itu macam-macam. Ada yang dia itu ibadah, ada yang tidak ibadah, bahkan ada yang berdosa. Apa yang bedakan itu? Yang bedakan itu niatnya. Dan itu yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu akhirnya gak kelihatan itu kalau itu ibadah itu. Beda dengan ibadah mahdhah itu kelihatan. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah itu gak kelihatan. Ibadah ghairu mahdhah itu gak kelihatan. Kalau ibadah mahdhah kan jelas, ke masjid, sholat, dari tasyahud, dari takbiratul ihram, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk, semuanya orang lihat itu ibadah wis. Itu gak ada yang lain itu. Orang baca Quran, orang tahu ini ibadah, orang ngaji ibadah wis, enggak ada yang lain itu. Kenapa? Tata cara itu ibadah itu. Tata caranya itu sudah ibadah. Tapi kalau ibadah mahdhah itu, dia itu orang kalau zahirnya melihat itu bukan ibadah. Tapi dari mana ibadahnya itu? Dari niatnya. Orang kerja ada yang jadi petani. Orang ketika kerja jadi petani, dia meniatkan saya ingin mencari nafkah. Mencari nafkah ibadah, wajib bahkan itu. Maka berarti ketika dia bertani itu ibadah. Ada orang yang bertani kenapa? Ya karena saya hobi itu. Kalau dia itu hobi, karena berarti dia itu tidak mendapatkan pahala karena dia bukan sedang ibadah itu. Itu yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu yang pertama. Ibadah mahdhah yang pertama itu perintah Allah, yang mana Allah itu hanya memerintahkan tujuannya, caranya dibebaskan.
caranya dibebaskan. Orang misalkan bayar zakat, bayar zakat itu kan itu termasuk syariat Islam itu, membayar zakat itu harus bayar zakat. Orang kalau punya uang harus cari bayar zakat itu, dan itu perintah wajib, bahkan menjadi rukun Islam, gak sembarangan itu bayar zakat itu. Siapa yang tidak bayar zakat, dosa besar, bahkan diancam oleh Allah dengan neraka jahanam orang yang tidak membayar zakat. Pertanyaan, terus kalau kita itu bayar zakat itu kan syaratnya harus nisab sudah sampai ke takaran, takaran zakatnya itu sudah ada batasannya, kemudian harus haul menunggu setahun. Nah, pertanyaan, untuk sampai ke nisab itu caranya gimana? Terserah. Mau caranya kerja jadi PNS, atau caranya jadi pengusaha, atau caranya nyimpan uang di bank, atau dia itu punya simpanan emas, atau terserah. Yang penting kamu itu punya uang sampai kadar sekian, berarti nanti keluar zakat. Caranya bagaimana? Terserah caranya itu. Caranya terserah, jadi dibebaskan caranya itu. Caranya itu dibebaskan. Ibadah, tapi caranya itu dibebaskan. Terserah caranya itu. Nah, itu dinamakan dengan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Nah, jadi ibadah yang ghairu mahdhah itu niatnya ibadah menjalankan perintah Allah Ta'ala, tetapi tata caranya Allah bebaskan. Allah bebaskan tata caranya. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdhah yang kedua itu, orang yang mengamalkan dunia tapi niatnya untuk membantu akhiratnya. Ini beda yang pertama. Kalau yang pertama kan murni ibadah, memang ibadah Allah perintahkan, cuma tata caranya dibebaskan. Kalau yang kedua itu enggak, orang mengamalkan dunia tetapi niatnya itu untuk membantu dia dalam beribadah. Contohnya misalkan tidur, orang tidur kan enggak ada perintah tidur ibadah itu. Tidur itu bukan ibadah, mencari nafkah ibadah, tapi kalau tidur enggak ibadah itu. Tapi orang yang tidur itu macam-macam mereka itu. Ada yang orang tidur itu dapat pahala. Kenapa? Orang yang tidur itu dia punya niatan supaya nanti saya itu bisa sholat malam. Kenapa kamu kok tidurnya gasik sekali itu, awal sekali itu? Saya itu tidur awal supaya nanti saya itu bangun sholat malam dan saya itu mampu sholat malam itu. Maka tidurnya ibadah. Kenapa tidurnya ibadah? Karena tidurnya diniatkan untuk membantu ibadahnya. Ya. Orang misalkan dia itu makan. Kenapa kau itu makan itu? Saya makan itu supaya saya itu mampu untuk cari nafkah, sehingga saya harus makan itu. Kalau saya nggak makan, saya nggak kuat sih. Maka makannya Anda ibadah, karena tujuannya untuk membantu ibadah. Anda makan, kenapa makan itu? Supaya saya itu bisa ibadah, saya bisa sholat, saya bisa ini. Berarti makannya kita itu ibadah. Makannya kita itu ibadah. Berarti ibadah ini, kita itu bisa ibadah dengan ibadah ghairu mahdhah itu bisa 24 jam. Semua aktivitas kita itu bisa ibadah mananya itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita tujukan untuk membantu ibadah kita. Kalau kita itu tujuannya membantu ibadah kita itu, semuanya ibadah. Maka semua aktivitas dunia, ditujukan untuk akhirat atau untuk memudahkan ibadah, maka itu bernilai ibadah juga. Itu bernilai ibadah. Contohnya misalkan sampai berhubungan intim, misalkan orang berhubungan intim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Berhubungan intim kalian dengan pasangan hidup kalian pun shadaqah itu. Maka ditanya, ya Rasulullah, kok bisa shadaqah itu? Maka Rasulullah mengatakan, coba perhatikan, kalau seandainya dia itu meluapkan syahwatnya kepada wanita yang Allah haramkan ini, dosa enggak ini? Para sahabat mengatakan, dosa ya Rasulullah, itu kan zina itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau dia tunaikan kepada istri yang Allah halalkan, maka itu ibadah. Kenapa? Karena bisa membentengi kita dari sesuatu yang Allah haramkan gitu. Dengan kita menikah, dengan kita berhubungan dengan istri kita, akhirnya syahwat kita itu tertunaikan kepada yang Allah halalkan. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi kita dari perzinaan. Sehingga apa? Sehingga kita berhubungan itu sebagai niatan untuk membantu kita dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Nah, berarti bernilai ibadah. Itu berarti apa? Ini semua aktivitas kita. Anda mau apa saja itu, dari kegiatan-kegiatan duniawi, selama tujuannya itu untuk kebaikan, untuk membantu ibadah, untuk meninggalkan kita, menjaga kita dari dosa dan maksiat, bisa bernilai ibadah. Oleh itu kata Imam Nawawi, coba Imam Nawawi mengatakan, orang nikah saja itu hukumnya ada lima itu. Coba, orang nikah itu hukumnya ada lima.
Ada orang yang nikah hukumnya wajib fardhu ain, siapa yang tidak menikah dosa itu. Bagi siapa itu? Bagi orang yang pilihannya itu dua, nikah atau zina. Ya, orang sudah pacaran misalnya. Sudah pacaran, sudah fatal parah wis pokoknya pacarannya itu. Kalau dia enggak nikah zina itu. Maka dalam kondisi itu wajib mereka berdua nikah. Kalau enggak nikah dosa besar mereka itu. Kenapa? Karena kondisinya sudah seperti itu. Dosanya sudah di depan mata itu. Dosanya sudah di depan mata. Jika seandainya orang tua masih menghalangi enggak boleh nikah karena menganggap mereka masih kecil, sampai akhirnya mereka berzina beneran, maka dosa besar bagi orang tuanya itu. Orang tuanya yang menghalangi pun juga dosa itu. Kenapa? Karena kondisinya sudah parah. Kondisi itu sudah parah, maka bagi orang itu nikah itu hukumnya fardhu ain. Enggak ada pilihan bagi dia. Harus menikah. Kalau tidak menikah dosa karena akan jatuh dalam perzinahan. Kemudian yang kedua, ada orang yang nikah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu. Kenapa hukumnya sunnah? Karena tadi bisa membantu kita dalam ibadah yang lain itu. Dengan menikah kita bisa punya anak. Mudah-mudahan harapan kita anak kita itu bisa menjadi anak solihah. Tidak bisa caranya seperti itu kecuali dengan memiliki anak kan, pernikahan gitu. Kalau kita niatkan nikah itu tujuannya untuk memiliki anak solihah, maka berarti pernikahan bisa beranak ibadah. Tapi wajib enggak? Enggak. Tidak Allah wajibkan. Oleh itu banyak ulama yang enggak menikah itu. Kenapa? Karena memang kondisi mereka enggak seperti yang pertama tadi itu. Jadi terkadang bisa menjadi sunnah. Terkadang nikah juga hukumnya mubah. Nikah itu hukumnya mubah jika seandainya memang tidak ada niatan untuk kebaikan sama sekali. Yang penting nikah saja. Yang saya sebagai laki-laki, saya senikahkan itu. Tujuannya apa? Enggak ada tujuan itu. Maka berarti apa? Enggak ada pahala, enggak ada dosa. Terkadang apa? Orang menikah itu hukumnya makruh. Orang menikah itu terkadang hukumnya makruh. Jika seandainya dengan dia menikah itu malah meninggalkan banyak kebaikan. Dan itu yang dilihat sama ulama-ulama kita. Imam Nawawi pun menganggap seperti itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dengan saya enggak menikah, saya itu bisa berbuat banyak kebaikan. Tetapi tetap dia itu bisa menjaga diri dosa dan maksiat. Terkadang apa? Ada orang yang menikah malah hukumnya diharamkan. Hukumnya itu malah diharamkan. Jika memang dia itu orang, kalau menikah itu malah pasangan hidupnya itu terzalimi. Bagi orang itu malah hukumnya gak dibolehkan itu. Selama dia itu terjaga dari zina, gak mungkin jatuh dalam perzinaan. Bahkan ini ada orang, misalkan ada orang gak mau kerja. Sama sekali gak mau kerja itu, mau apa-apa gak bisa itu. Terus mau apa dia itu? Mau nikah gak bisa itu. Mau nikah istrinya mau diapakan itu. Ya kan? Jadi gak punya apa-apa itu, gak punya. Maka menikah malah bisa berdosa orang seperti ini. Oleh itu maksudnya berarti menunjukkan nikah saja itu hukumnya bermacam-macam itu. Maka itu berarti apa? Semua aktivitas dunia itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai dosa, dan bisa tidak bernilai sama sekali. Makan bisa nilainya ibadah jika tujuannya untuk membantu ibadah kita. Bisa bermakna dosa jika tujuannya untuk membantu dosa seseorang itu. Dan terkadang makan itu gak ada pahala, gak ada dosanya jika memang untuk dunia semata itu. Orang kerja, kenapa Anda kerja itu? Saya itu kerja pengen mengumpulkan uang, saya pengen bantu anak-anak yatim itu. Ah, itu ibadah. Karena kerjanya Anda itu untuk membantu mereka, berarti membantu ibadah. Kenapa Anda kerja itu? Saya kalau kerja itu kuat, saya itu bergadang. Saya nanti akan bergadang itu, saya punya uang, akhirnya main judi misalkan. Untuk itu saya kerja itu. Berarti hatta kerjaan Anda itu gak dosa itu. Kerjaan Anda sebagai apa? Sebagai guru misalkan. Gak dosa, guru itu bagus itu. Tapi jika Anda kumpulkan uang untuk itu, berarti jadi gurunya Anda itu berdosa itu. Kenapa? Karena niatnya untuk sesuatu yang dosa. Ada orang yang kerja itu gak dapat pahala, gak dapat dosa. Tujuannya apa? Hanya untuk kumpulkan uang saja itu. Namanya orang kumpulkan duit itu kan boleh, mubah itu. Gak ada dosa baginya, gak ada ibadah. Tetapi orang itu merugi. Nah, jadi ibadah mahdoh yang kedua itu adalah ibadah dengan cara menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk membantu ibadahnya. Semua aktivitas dunia Anda bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk kebaikan. Jika kita niatkan untuk kebaikan, berarti semuanya kembali ke hati lagi itu. Kemudian ketiga, ibadah mahdoh yang ketiga itu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Ta'ala. Kita itu meninggalkan dosa karena kita itu takut sama Allah Ta'ala. Itu ibadah juga itu. Ada orang yang dia itu tidak jadi berzina. Nah, pertanyaan, kenapa enggak jadi berzina itu? Karena dia itu takut kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah. Saya itu enggak jadi ghibai orang.
Nah, kenapa Anda itu enggak jadi ribai orang itu? Karena saya itu takut sama Allah Ta'ala. Nah, bermana ibadah. Ada orang dia mau mencuri, enggak jadi mencuri. Kenapa Anda enggak jadi mencuri? Karena saya itu takut kepada Allah Ta'ala. Maka itu benar ibadah. Oleh itu kalau ada orang dia itu punya niat dosa. Ada orang itu punya niat dosa. Tidak jadi mengamalkan. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, catat satu kebaikan." Ada orang punya niatan dosa, dia enggak jadi mengerjakan, catat satu kebaikan. Berarti apa? Dalam niat kita yang jelek kemudian kita tinggalkan, enggak jadi kita kerjakan, itu dapat pahala kita itu. Kita itu dapat pahala. Tetapi kata para ulama, tetapi orang itu akan mendapatkan pahala jika niatnya itu karena takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia itu meninggalkan niat dosa karena sarananya enggak ada, sarananya tidak ada, maka dia tetap dosa walaupun dia tidak mengamalkan itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, idzal taqal muslimani bi sayfihima, jika ada dua orang muslim berkelahi dan semuanya bawa parang dua-duanya itu, maka Rasulullah mengatakan fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka jahanam. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas, karena dia membunuh kan gitu. Fama bal maqtul, tetapi kenapa yang dibunuh juga di neraka jahanam kan itu? Yang membunuh jelas di neraka itu, tapi kenapa yang dibunuh itu kok di neraka jahanam itu?" Rasulullah SAW mengatakan, "Li'annahu harisun ala qatli sahibihi." Karena dia pun juga punya niatan membunuh lawannya itu. Cuma kedaulan mati itu loh. Tapi dia punya niatan itu. Dia itu punya niatan untuk membunuh, cuma enggak bisa mengamalkan karena dia sudah dibunuh sama temannya itu. Akhirnya apa? Akhirnya tetap dia itu di neraka jahanam. Berarti menunjukkan apa? Orang yang punya niatan dosa, dia tidak mengerjakan bukan karena takut sama Allah Ta'ala, tapi sarananya enggak ada. Sarananya itu enggak ada, maka dia tetap berdosa. Dia itu tetap berdosa. Orang punya niatan untuk minum khamr. Yang sudah siap-siap, dia itu sudah punya niatan bulat itu. Kemudian datang ke toko warung penjual khamr biasanya buka, qadarullah banjir seperti ini enggak buka. Akhirnya dia pulang enggak jadi minum khamr wis. Maka apa? Dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan khamr bukan karena takut sama Allah Ta'ala. Tapi dia itu meninggalkan khamr karena sarananya enggak ada. Orang berzina, sudah niatan dua orang itu mau berzina. Ketika datang ke sebuah tempat yang dituju kemudian hujan, akhirnya dia enggak jadi berzina itu, tetap berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah Ta'ala, tetapi dia meninggalkan dosa itu karena sarananya itu tidak ada. Oleh itu di antara ibadah mahdhah yang ketiga, yang itu ibadah yang luar biasa juga itu, kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Oleh itu perhatikan di sini, kita sekarang di sini nih, kita di sini ya, kita duduk di masjid ini. Satu jam kita duduk itu, kita itu bisa mendapatkan banyak pahala dari bermacam-macam sisi itu. Pertama, pahala karena kita duduk di majelis ilmu, pahala. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena setelah sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat berjamaah di masjid, selesai sholat berjamaah dia itu menunggu terus di masjid itu. Menunggu itu, terus duduk di masjid berzikir kepada Allah Ta'ala itu. Maka malaikat itu turun, kemudian malaikat itu mendoakan. Malaikat mendoakan tiga doa. Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alihi. Tuhanku, ampuni dosa orang ini, rahmati orang ini, dan terimalah taubatnya orang ini. Sampai kapan? Kata Rasulullah mengatakan, malam yuhdith, malam yu'zifihi. Selama dia belum batal wudunya, yang pertama. Yang kedua, selama dia itu tidak ganggu orang lain. Maka berarti bahwa kita duduk di sini satu jam, kita mendapatkan pahala doanya malaikat ini. Duduk di masjid itu. Berarti kita duduk di sini itu, kita mendapatkan pahala ngaji, kita mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan pahala karena kita duduk di masjid, selesai sholat berjamaah, dan kita dapat pahala kalau kita punya niatan. Niatan yang keempat apa itu? Kita itu tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berbuat dosa dan maksiat. Duduknya kita, kalau kita punya niatan itu, saya dulu sini, saya enggak mau berzina karena zina itu diharamkan. Itu hadir di hati kita itu. Maka kita itu dapat pahala karena kita enggak berzina. Kita dapat pahala karena kita itu enggak minum khamr.
kita dapat pahala karena kita itu enggak sesuatu yang Allah haramkan itu. Dan itu semuanya apa? Kembalinya ke hati lagi itu. Kalau gitu, kalau kita perhatikan itu, ibadah mahdhah itu, kalau ibadah mahdhah itu kan tata cara itu, kelihatan zahirnya itu. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu kembalinya ke hati semuanya itu. Zahirnya enggak kelihatan. Oleh itu berarti menunjukkan apa? Ada ibadah yang luar biasa enggak kelihatan itu, tapi banyaknya luar biasa ibadah ini. Yaitu ibadah apa? Ibadah hati. Ibadah hati, dan itu yang bisa mengamalkan itu memang orang-orang berilmu. Yang bisa mengamalkan ini orang-orang berilmu, kayak itu ibadahnya orang berilmu beda dengan ibadahnya orang awam. Bedanya apa itu? Orang awam itu mereka dapat pahalanya dalam ibadah mahdhah saja. Mereka itu dapat pahala ibadah ketika sholat, ketika puasa, ketika baca Quran, ketika apa saja. Tapi kerja mereka nggak dapat pahala. Mereka makan nggak dapat pahala. Mereka berhubungan intim nggak dapat pahala. Mereka tidur nggak dapat pahala. Kenapa? Karena hati mereka nggak hadir. Sedangkan orang yang berilmu itu, 24 jam mereka itu bisa ibadah. 24 jam. Oleh itu pernah suatu ketika itu Salman Al-Farisi itu disaudarakan dengan Abu Dzar. Dan Abu Darda. Dan Abu Darda itu rajin ibadahnya luar biasa. Salman Al-Farisi itu suatu ketika berkunjung ke rumah saudaranya ini, Abu Darda itu. Ketika mengetuk pintu, yang membukakan itu istrinya. Dalam kondisi istrinya itu pakaiannya itu compang-camping itu, pakaian dapur. Hanya ditanya, kenapa kamu pakai pakaian seperti ini itu? Maka dia mengatakan, suami saya itu Abu Darda itu orang yang enggak cinta sama dunia. Itu tinggalkan dunia itu, sehingga ya kita biasa kayak gini itu. Akhirnya tergambar, oh ya. Setelah itu ditunggu, Abu Darda itu ditunggu sama Salman itu. Tiba-tiba Abu Darda itu pulang. Ketika pulang, tamunya itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang termasuk sahabat yang senior. Akhirnya apa? Disuruh masuk, silakan masuk itu. Ketika masuk dihidangkan makanan. Setelah itu Abu Darda mengatakan, wahai Salman, makanlah kamu. Kalau saya sedang puasa sunnah. Apa kata Salman? Enggak. Kalau kamu enggak batalkan puasa kamu, saya enggak akan makan itu. Batalkan puasa kamu. Akhirnya apa? Terpaksa dibatalkan puasa sunnahnya itu. Akhirnya apa? Setelah itu tiba-tiba disuruh istirahat malamnya itu. Ketika mau istirahat, baru awal malam Abu Darda itu sudah mau sholat sunnah itu. Akhirnya disuruh tidur. Belum waktunya itu sholat. Sekarang tidur kamu. Kemudian pertengahan malam mau bangun lagi mau sholat itu. Disuruh tidur lagi. Tidur. Belum waktunya itu ibadah. Tidur. Sekarang masih waktunya itu istirahat. Akhirnya ketika sudah sepertiga malamnya akhir, dibangunkan sama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi membangun dengan Abu Darda. Bangun. Sekarang waktunya ibadah. Setelah itu apa? Terakhir dijelaskan. Inna li nafsika alika haqqo. Ya Abu Darda, saya nasihati kamu itu. Diri kamu itu punya hak. Diri kamu itu punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat dan yang lainnya itu. Wa inna li zaujatika alika haqqo. Istri kamu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan itu. Wa inna li dhaifika alika haqqo. Dan tamu kamu itu juga punya hak untuk kamu tunaikan haknya itu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka tunaikan setiap orang yang wajib kamu berikan haknya, haknya masing-masing. Berikan haknya itu. Mata kita punya hak untuk istirahat kan itu. Demikian juga diri kita punya hak untuk makan, untuk minum. Istri kita juga punya hak untuk kita perhatikan. Anak kita juga punya hak untuk waktu kita bersama mereka itu. Demikian juga tamu kita. Kalau kita itu memberikan hak kepada mereka semuanya itu ibadah. Itu ibadah. Akhirnya Salman Afis itu kaget di Abu Darda itu kaget dinasihati seperti itu. Akhirnya ketika sholat subuh datang ke Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, tadi malam itu kejadian kayak gini. Sama Salman Al-Farisi sampai akhirnya dia mengatakan, inna li nafsika alika haqqo, kemudian fa'ati kulladhi haqqin haqqohu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sodaqo Salman, benar sekali apa yang diucapkan sama Salman Al-Farisi. Nah, itu kan kita perhatikan di sini, ibadahnya beda sekali itu. Kalau Abu Darda, ngoyo sekali ibadahnya itu. Kalau Salman Al-Farisi santai. Salman Al-Farisi itu sholatnya ibadah, sholat malamnya ibadah, tidurnya juga ibadah. Salman Al-Farisi puasa sunnahnya ibadah, tapi bukanya dari puasa sunnah karena ada tamu itu juga ibadah. Salman Al-Farisi itu, dia itu bercandanya sama istri pun ibadah itu. Bahkan memperhatikan pakaian istrinya, itu pun ibadah itu. Dan itu ibadahnya orang berilmu. Itu ibadahnya orang berilmu. Maka itu, kita terus pupuk hati kita itu, kita perbaiki hati. Kenapa? Karena hati masalahnya itu. Masalahnya itu di hati, ada ibadah yang luar biasa besarnya, tapi itu semuanya muaranya ke hati kita. Contohnya misalkan ada sebuah ibadah itu, yang Masya Allah juga itu, urusan hati juga itu, meniatkan niat kebaikan.
Yang penting itu Anda itu punya niat baik saja wis, itu sudah ibadah. Ada orang, kita punya teman misalkan bisa bikin pondok pesantren karena uangnya dia. Saya enggak punya uang itu, tapi saya punya niatan. Lau kana lima lan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya nanti punya uang juga, insyaallah saya akan bangun pondok seperti itu. Pahalanya sama. Ada orang yang dia itu bisa berjihad, berperang di medan laga, saya enggak bisa itu. Karena di negeri kita enggak ada perangan. Saya punya niatan, jika seandainya saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjihad, saya akan berjihad. Saya punya niatan dalam hati saya itu untuk berjihad membela agama Allah Ta'ala. Tapi saya enggak bisa itu, karena enggak ada sarana sampai ke sana itu. Maka kita dapat pahala. Terus seperti itu, ada teman kita yang haji, Anda bisa mendapatkan pahala haji. Dengan cara apa? Niat saja itu. Nanti kalau saya punya kesempatan, waktu, tenaga, dan biaya, saya juga akan haji kayak teman saya itu. Pahalanya sama. Oleh itu, ibadah hati itu ibadah yang luar biasa. Enggak kelihatan, orang enggak ada yang tahu itu. Orang enggak ada yang tahu ibadahnya orang itu, tapi ibadahnya orang itu melimpah itu. Orang itu ibadahnya melimpah, duduknya dia saja ibadah itu. Ada orang yang dia itu ya biasa, enggak terlalu ngoyo ibadahnya, santai itu. Tetapi setiap dia itu duduk di mana saja berzikir. Berzikir enggak ada yang tahu itu. Orang berzikir itu enggak ada yang tahu kan gitu. Jadi ibadahnya terhadap apa? Ibadah enggak kelihatan itu yang paling besar itu. Baik, itu maksudnya di sini itu orang itu kalau dia baik, orang yang bersih itu adalah orang yang membersihkan hati. Selama hatinya itu bersih, maka yang keluar dari hatinya itu kebaikan. Walaupun apa? Walaupun jasadnya enggak kuat untuk memikulnya itu. Kenapa? Kalau kita itu ingin memikul semua kebaikan itu, jasad kita enggak mampu itu. Berapa kemampuan jasad kita itu? Ya, kita enggak mungkin semua pintu surga itu kita datangi dengan jasad kita itu. Jasad kita akan lemah sekali itu. Ada orang yang dia itu bisa berjihad tapi enggak bisa belajar. Oleh itu para mujahidin itu, orang-orang mujahid itu kebanyakan mereka bodoh dalam urusan agama. Ada orang yang menuntut ilmu enggak bisa berjihad karena dia fokus untuk belajarnya gitu. Ada orang yang dia itu masuk surganya dengan harta dia, dia jadi pengusaha sukses itu. Akhirnya dengan hartanya itu dia bisa menuju surga itu, tapi dia enggak bisa berjihad, dia enggak bisa menjadi orang yang berilmu. Dan yang lainnya ada macam-macam, pintu surga itu banyak sekali kan itu. Berarti menunjukkan apa? Jasad kita itu lemah sekali. Kita enggak bisa mengumpulkan semua kebaikan. Kita jadi ulama, kita jadi mujahid, kita jadi seorang saudagar kaya raya yang berinfakan, kita menjadi orang yang semua enggak bisa gitu itu. Jasad kita enggak akan mampu itu, tetapi yang bisa itu hati kita. Yang bisa itu hati kita. Maka itu yang penting apa? Hati kita yang kita perbaiki. Hati kita yang kita perbaiki. Selama kita itu punya niatan baik, niatan baik, itu kita sudah jadi ladang pahala bagi kita itu. Dan semuanya apa? Sumbernya di hati. Oleh itu ini yang dinamakan ibadah yang ghairu mahdhah, dan itu yang membedakan antara yang berilmu dengan orang awam. Contoh lagi misalkan, contoh yang kedua misalkan. Kisahnya Jurayj. Jurayj yang terkenal sekali kisahnya. Rasulullah SAW menceritakan, dan Jurayj itu ahli ibadahnya Bani Israel. Dan Jurayj ini saking rajinnya ibadah, sampai dia itu tinggalkan dunia. Dia enggak kerja, dia tinggalkan, enggak menikah, tinggalkan keluarga. Sampai dia itu mengasingkan diri ke sebuah tempat, kemudian bikin saumah. Saumah itu biasanya kalau zaman dahulu itu orang ahli ibadah itu bikin rumah tingkat. Dia itu tinggal di atas, supaya dia itu enggak diganggu sama orang untuk ibadahnya itu. Setiap hari kerjanya apa? Sholat terus. Maka suatu ketika dia itu sedang sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya itu datang mengetuk pintu. Akhirnya Jurayj itu bingung itu, ibu saya atau Allah Ta'ala. Akhirnya dia lebih memilih sholatnya. Akhirnya ibunya dibiarkan. Setelah itu lama gak dibuka sama Jurayj, akhirnya ibunya pulang. Setelah itu besoknya datang lagi ibunya, ngetuk pintu lagi itu. Sedang sholat juga Jurayj itu. Akhirnya dia lebih memilih Allah Ta'ala. Akhirnya sholat ibunya ditinggal sampai 3 hari. Akhirnya ibunya marah setelah 3 hari ini. Sampai ibunya berdoa kejelekan bagi anaknya, wahai Tuhanku, janganlah engkau matikan anakku Jurayj sampai engkau fitnah dia dengan wanita. Akhirnya benar ada seorang wanita pelacur yang paling cantik di tempat itu. Dia terpesona dengan kecantikannya. Sampai akhirnya dia mengatakan kepada teman-temannya, mana ada laki-laki yang gak tergoda dengan saya. Akhirnya teman-temannya pelacur itu mengatakan, ada seorang laki-laki yang gak tergoda dengan wanita. Namanya siapa? Jurayj. Akhirnya wanita ini tertantang untuk menggoda Jurayj. Datang ke rumahnya Jurayj, Jurayj gak tergoda sama sekali. Digoda dengan cara apapun gak tergoda orang ini.
sampai akhirnya putus asa wanita pelacur ini, sampai akhirnya dia berzina dengan penggembala kambing. Setelah itu hamil, kemudian melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, dia berkuar-kuar wanita ini bahwasanya memzini dia itu adalah juret. Akhirnya masyarakat marah, kemudian datang ke tempat ibadah juret, dihancurkan, juretnya dipukuli sama masyarakat, diarak di jalan-jalan. Sosok suci, tetapi rupanya berzina juga itu. Akhirnya kaget juret itu, ada apa ini kok saya dipukuli seperti ini itu? Akhirnya mereka mengatakan, kamu itu berzina dengan seorang wanita, enggak bertanggung jawab kamu ini. Akhirnya juret mengatakan, mana anaknya? Saya pengen jumpa dengan anaknya itu. Padahal bayi baru dilahirkan itu. Akhirnya juret sholat, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah itu dipegang pusarnya anak itu. Kemudian ditanya, man abuga? Siapa bapak kamu itu? Akhirnya anaknya ini, bayinya mengatakan, bapak saya itu penggembala kambing, namanya Fulan. Akhirnya baru ketahuan bahwasanya wanita itu berdusta, sampai akhirnya masyarakat itu minta maaf. Tapi juretnya mengatakan, sudah kembalikan bangunan saya, rumah saya itu kayak semula. Nah, ini menunjukkan kata para ulama apa? Juret ini walaupun luar biasa kisahnya itu, tapi menunjukkan dia itu orang bodoh. Dia itu bukan orang berilmu, dia orang biasa. Cuma dia itu ahli ibadah, tapi dia orang bukan berilmu. Kenapa? Jika seandainya dia berilmu, taat kepada ibunya itu, bakti kepada ibunya itu lebih baik daripada sholat sunnah. Daripada sholat sunnah. Bahkan ada seorang ulama itu yang dia mengatakan itu, saya itu tadi malam seharian itu mijeti kaki ibu saya. Sedangkan adik saya semalam suntuk itu sholat malam. Jadi dia seorang ulama, adiknya juga seorang ahli ibadah itu. Dianya itu semalam suntuk enggak sholat malam. Kenapa? Karena mijeti kaki ibunya itu yang sakit itu. Sedangkan adiknya fokus setiap semalam suntuk itu sholat malam. Apa kata ulama ini? Demi Allah, apa yang saya kerjakan enggak sholat malam, tapi saya mijeti kaki ibu saya itu lebih saya cintai daripada apa yang dikerjakan sama adik saya itu. Adiknya apa? Sholat malam, kalau dia bakti sama ibunya itu. Nah, terkadang apa? Amal-amal seperti ini tuh yang memang bisa ngukurnya itu hanya orang berilmu itu. Orang yang enggak berilmu enggak paham itu, orang-orang seperti ini. Maka itu ibadah yang paling besar itu ibadah hati yang enggak kelihatan, tetapi gudang pahala itu melimpah itu. Nah, maka ini namanya ibadah yang ghairu mahdhah, dan itu yang harus kita giatkan itu. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas, sholat cuma 5 kali sehari semalam, enggak ada lagi. Anda mau nambah berapa enggak bisa itu. Kecuali larinya sholat sunnah. Ya kan? Yang Allah wajibkan ya haji. Haji cuma sekali seumur hidup itu. Kalau Anda ingin menambahkan, sunnah jatuhnya kan itu. Anda mau bayar zakat, yang Allah wajibkan cuma zakat. Kalau Anda ingin menambah lagi, sedekah jadinya sunnah juga itu. Puasa yang Allah wajibkan cuma Ramadan. Mau lebih dari itu hukumnya sunnah. Enggak ada yang lain kan. Itu namanya ibadah mahdhah itu. Patokannya hanya itu saja itu. Tetapi ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah itu ibadah hati yang tidak ada batasan. Tidak ada batasan, dan satu orang dengan orang yang kedua itu sama zahirnya itu. Tapi yang satu penilai ibadah yang melimpah, yang satu enggak dapat pahala sama sekali. Bahkan yang ketiga itu mungkin dapat dosa dari kegiatan dia itu. Padahal apa? Pekerjaannya sama. Pekerjaan sama, dan itu adalah ibadah hati. Ya, sampai di sini kita bahas ayat iyyaka na'budu. Nanti insyaallah kita pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau wahai Tuhanku kami minta pertolongan. Itu apa faedahnya dari pertolongan itu, nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Nidau Salam lewat nomor rekening di bawah ini. Syukron jazakumullahu khairan.